Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan AC Liga Perdana Inggeris. Burnley seri satu sama dengan pasukan Luton. Dan berikut merupakan jadual perlawanan Liga Perdana Inggeris yang akan bersambung semula. Chelsea akan bertemu dengan pasukan Fulham pada jam 8.30 malam. Newcastle pula akan menerima kunjungan pasukan Manchester City pada jam 1.30 pagi esok. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Luton comeback untuk ikat pasukan Burnley. Burnley gagal menggunakan kelebihan bermain di tempat sendiri selepasannya mampu seri satu sama dengan pasukan Luton pada awal pagi tadi. Penguasaan bola bagaimanapun jelas dimiliki oleh pasukan Luton secara keseluruhan, tetapi situasi tersebut tetap menyebabkan pasukan pelawat buntu untuk mencari gol kemenangan. Burnley berjaya untuk memecahkan kebuntuan menerusi Zeki Amdoni pada minit ke-36. Gol tunggal pasukan Tuan Rumah itu dilihat kekal hampir ke penghujung perlawanan sebelum Carlton Morris menghukum kelepasan benteng pertahanan pasukan Burnley sebaik saja memasuki masa tambahan yang diberikan selama 5 minit. Keputusan seri kali ini jelas sekali mengecewakan pasukan Burnley yang sedang berusaha keras untuk keluar daripada zon penyingkiran. Mereka kini mengutip 12 mata di tangga ke-19, berbeza hanya 4 mata dengan pasukan Everton yang kini berada di tangga ke-17. Sevilla tewas 3-2 kepada Deportivo Alaves. Sevilla meneruskan rentak buruk mereka dalam saingan La Liga musim ini apabila tewas buat kali ke-10 kali ini di tangan Deportivo Alaves dengan jaringan 3-2 walaupun perlawanan sebenarnya berlangsung di laman mereka sendiri. Masih menjadi tanda tanya apakah masalah sebenarnya sedang dihadapi oleh pasukan Sevilla dalam musim ini sehinggakan juara 7 kali Europa League itu jatuh meredum tahap prestasi mereka. Pasukan pelawat terlebih dahulu berjaya di depan menerusi Nahuel Tenaglia pada minit ke-26. Kika Garcia kemudiannya menambah gol kedua untuk pasukan pelawat semakin selesa di depan. Pada minit ke-40, Sevilla berjaya memecahkan kebuntuan pada minit ke-70 sebelum Lucas Ocampos kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-82 menerusi sepakan penalti. Ruben Duarte menjadi pemusnah apabila dia menjadikan gol kemenangan buat pasukan pelawat menerusi satu tandukan pada minit ke-90 hasil bantuan daripada Samuel Omorodion. Tambahan masa selama 8 minit bagaimanapun tidak berjaya memberikan apa-apa perubahan kepada keputusan perlawanan dan ianya kekal sehingga tamat perlawanan. Bayern Munich kembali rapatkan kedudukan dengan pendahulu Bundesliga. Kemenangan 3-0 Bayern Munich ke atas pasukan Hoffenheim dalam aksi ke-16 Bundesliga musim ini membolehkan mereka kembali merapatkan juara mata dengan pendahulu liga bermasa ini iaitu pasukan Bayer Leverkusen. Mereka kini hanya ketinggalan satu mata saja di belakang dan segala kesilapan yang dilakukan oleh Leverkusen sudah pasti akan menyebabkan mereka dipintas oleh juara bertahan itu bermain di tempat sendiri. Bagaimanapun tidak memberikan jaminan kepada mereka untuk menang mudah ke atas lawan kerana selepas jaringan pembukaan yang dilakukan oleh Jamal Musiala pada minit ke-18, mereka terpaksa menanti sehingga ke minit 70 untuk sekali lagi menemui jaringan kedua melalui Jamal Musiala. Harry Kane juga tidak ketinggalan untuk meletakkan nama selaku penjaring apabila berjaya memastikan kemenangan 3-0 Bayern menerusi jaringannya pada minit ke-90 permainan. Kemenangan ini sudah pasti akan memberikan mereka momentum terbaik mereka dalam Liga sebelum kembali beraksi semula dalam kempen Liga Juara-Juara Eropah yang akan bersama semula pada 15 Februari nanti. As Postecoglou yakin Spurs mampu mencabar kejuaraan Liga. Pengurus pasukan Spurs, As Postecoglou, yakin dengan tahap prestasi anak buahnya pada ketika ini mampu untuk menjadi salah satu pasukan yang akan mencabar tahta Liga Perdana Inggeris untuk musim ini. Walaupun sedang berdepan dengan beberapa krisis kecederaan dan pergantungan beberapa pemain, mereka kini berada tidak jauh dengan pendahulu Liga buat masa ini iaitu pasukan Liverpool dengan perbezaan 6 mata sahaja dan mereka yakin akan berjaya untuk naik kembali di atas bila-bila masa sahaja. Keyakinan yang diberikan oleh pengurus tersebut bukannya berdasarkan apa yang berlaku sekarang ini tetapi selepas penambahan 2 orang pemain baru dalam skuad mereka iaitu Radu Dragusin dan juga Timo Werner dapat memberikan kekuatan baru kepada mereka. Mereka akan berkunjung ke Old Trafford pada minggu ini untuk bertemu dengan pasukan Manchester United yang kini tidak begitu konsisten dan di atas kertas sudah pasti perlawanan tersebut bakal menjadi milik Spurs nanti. Pep Guardiola dedah situasi terbaru Erling Haaland. Pengurus pasukan Manchester City, Pep Guardiola, mendedahkan penyerang utama mereka iaitu Erling Haaland
akan diketepikan sehingga penghujung bulan Januari nanti. Situasi ini merujuk kepada keadaan kecederaan pemain tersebut yang masih lagi belum pulih sepenuhnya. Walaupun sudah terlepas sebanyak 8 perlawanan bersama dengan pasukan City, termasuklah aksi Club World Cup yang berlangsung di Arab Saudi baru-baru ini. City pada mulanya melihat peluang untuk Haaland kembali bersama dengan pasukan menjelang tahun baru, tetapi timbul pula isu baru yang menyebabkan dia masih belum boleh terlibat dengan latihan intensif bersama dengan pasukan utama. Progres pemulihan kecederaan pada kakinya bagaimanapun berjalan dengan baik, cuma mereka tidak mahu tergesa-gesa kembali menurunkannya. Chelsea umumkan beberapa pemain mereka kembali bersama dengan skuad. Mauricio Pochettino sudah boleh menarik nafas lega apabila beberapa pemain utamanya kini dilaporkan sudah mula menjalani latihan intensif bersama dengan pasukan. Antara pemain yang dinanti-nantikan kemunculan semulanya adalah Ben Chilwell yang tidak beraksi sejak bulan September yang lalu akibat masalah hamstring. Timbalan kapten pasukan Chelsea itu dilihat akan kembali dalam perlawanan menentang pasukan Fulham yang dijadualkan akan berlangsung pada malam nanti, dan ianya sudah pasti memberikan satu kelegaan buat para peminat dan juga pengurus mereka sendiri. Seorang lagi pemain akan kembali adalah Benoit Badiashile yang sudah terlepas 3 perlawanan akibat masalah kecederaan otot. Chani Chukwuemeka juga dilaporkan sudah mula menjalani latihan selepas kali terakhir bermain pada perlawanan kedua liga musim ini, tetapi belum bersedia untuk berada dalam skuad menentang pasukan Fulham nanti. Kecederaan lutut yang dialaminya menyebabkan dia terpaksa bekerja keras untuk mengembalikan tahap kecergasannya. Trevor Chalobah yang mengalami kecederaan sejak asyik pramusim yang lalu juga diberitakan sudah mula menjalani latihan bersama dengan pasukan, walaupun terdapat desa-desa pemain tersebut akan meninggalkan pasukan Chelsea pada bulan Januari ini. Kecederaan pinggang yang dialami oleh Christopher Nkunku pula semakin membimbangkan kerana pada peringkat awalnya tidaklah begitu serius, tetapi selepas pemeriksaan lanjut dilakukan, kecederaan itu sebenarnya lebih buruk daripada apa yang mereka sangkakan. Bekas pengurus England kini berada dalam keadaan yang kritikal. Bekas pengurus pasukan kebangsaan England, Sven Goran Eriksson, yang kini berusia 75 tahun, disahkan mengalami terminal kanser baru-baru ini. Pendarahan itu dilakukan sendiri oleh beliau sendiri dengan memberitahu paling lama pun beliau hanya mampu hidup untuk setahun sahaja. Eriksson bersama dengan England bermula pada tahun 2001 sehingga 2006 berjaya membantu pasukan untuk marah ke peringkat suku akhir 3 kejohanan besar sebelum mengambil keputusan untuk meninggalkan pasukan. Situasi yang sedang melanda Sven Goran Eriksson itu juga dikongsikan oleh pengurus pasukan Man City, iaitu Pep Guardiola, yang begitu mengagumi keberanian beliau yang tampil untuk menceritakan perkara sebenar yang sedang terjadi kepadanya. Erik ten Hag penjelaskan situasi yang berlaku kepada Antony. Pengurus pasukan Manchester United, Erik ten Hag, memperjelaskan situasi yang sedang mengganggu prestasi pemain set termahal mereka sehinggakan dia menerima kritikan yang amat teruk pada ketika ini. Ten Hag memberitahu, isu luar yang sedang mengganggu pemain tersebut menyebabkan dia hilang fokus dan semakin hilang sentuhan magisnya. Ten Hag berkata lagi, musim lalu adalah musim yang sangat baik untuknya. Semasa aksi pramusim juga baik, tetapi segalanya berubah selepas isu peribadi yang melandanya sebelum ini. Ten Hag bagaimanapun percaya yang Antony akan kembali menjadi Antony seperti mana semasa dia diayak dahulu dan membuktikan yang dia sememangnya bernilai £82 juta. Kita singgah sebentar ke aksi Piala Asia 2024. Qatar bermula dengan langkah kanan dalam aksi pembukaan kejohanan Piala Asia. Tuan rumah Piala Asia 2024, Qatar, bermula dengan langkah kanan aksi pembukaan kejohanan tersebut dengan kemenangan 3-0 ke atas pasukan Lebanon pada awal pagi tadi. Aksi pembukaan yang melibatkan kumpulan A itu berlangsung meriah dengan majlis pembukaan yang berlangsung sebelum itu. Akram Afif muncul wira untuk pasukan tuan rumah dengan meledak 2 gol bermula pada minit ke-45 dan kemudiannya pada minit akhir perlawanan. Al-Muiz Ali juga membantu untuk menjadikan gol kedua pada minit ke-56 untuk mengekalkan dominasi tuan rumah yang dibimbing oleh pengurus kelahiran Spanyol iaitu Tintin Marquez. Qatar seterusnya akan bertemu dengan pasukan Tajikistan. Seterusnya melekatkan aksi kumpulan A dengan menentang pasukan China pada 22 Januari nanti. Kita ke perkembangan terkini jendela pembinaan pemain. Manchester United cuba dapatkan Vinicius Junior. Manchester United telah menunjukkan minat yang kuat untuk mereka cuba mendapatkan pemain set pasukan Real Madrid, iaitu Vinicius Junior. Pemain itu berkemungkinan besar akan dijual untuk mendapatkan dana bagi memastikan mereka dapat membawa masuk Kylian Mbappe pada musim hadapan. Selain itu, pasukan Manchester City dan juga pasukan Paris Saint-Germain juga dikatakan berminat dengan pemain tersebut. Liverpool lebih berpeluang cerah untuk dapatkan Jean-Claude Toriboh. Liverpool dilaporkan mempunyai peluang lebih cerah untuk mendapatkan pemain pertahanan pasukan Nice, Jean-Claude Toriboh, kerana pemain tersebut merupakan sahabat rapat kepada pemain Liverpool, iaitu Ibrahima Konate. Namun masih belum ada apa-apa pendekatan secara rasmi untuk Liverpool cuba mendapatkan pemain tersebut. Chelsea akan cuba dapatkan Evan Ferguson.
Chelsea akan cuba mendapatkan penyerang pasukan Brighton, Evan Ferguson, bagi menyelesaikan masalah penyerang yang sedang mereka hadapi pada ketika ini. Mereka bagaimanapun diberikan amarah oleh pasukan Brighton yang mengingatkan mereka bahawa pemain tersebut bernilai lebih 100 juta pound. Everton hanya akan jual Onana pada harga 60 juta pound. Everton hanya akan melepaskan Amadou Onana kepada pasukan Arsenal sekiranya mereka mampu untuk membayar sekurang-kurangnya 60 juta pound untuk pemain tersebut. Selain itu, Arsenal juga akan menggunakan kesempatan terbaik ini untuk mendapatkan Dusan Vlahovic dengan menawarkan Charlie Patino yang sedang diperhatikan oleh Juventus pada ketika ini. West Ham berminat dengan Santiago Jimenez. West Ham dilaporkan akan cuba mendapatkan penyerang pasukan Feyenoord, Santiago Jimenez, pada nilai hanya 30 juta pound. Dengan rekod jaringan yang bagus dalam musim ini, nilai tersebut sudah pasti terlalu murah untuk pasaran perpindahan pemain pada ketika ini. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.